Kalian tahu nggak sih, apa itu microcontroller? Microcontroller merupakan komputer kecil yang tertanam pada chip, atau dalam bahasa kerennya, sistem on chip. Berbeda dengan istilah kembarannya, yaitu mikroprosesor, mikroprosesor hanya berisi inti prosesornya saja. Sedangkan di dalam sebuah microcontroller, terdapat sebuah inti prosesor, memori, dan I/O interface. Intinya, kedua istilah ini fungsinya sama. Keduanya adalah otak dari alat-alat elektronik cerdas kalian. Microcontroller pertama kali dibuat pada tahun 1974 oleh Texas Instruments Incorporated dengan seri TMS-1000. TMS-1000 adalah mikrokomputer 4 bit yang tertanam dalam sebuah chip. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan RAM dan ROM. Mikrokomputer pertama ini ukurannya kira-kira hanya sebesar penghapus pensil kalian. Tapi, ukuran ini ternyata adalah yang paling besar untuk sebuah microcontroller. Nyatanya, seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan juga berkembang, microcontroller mengalami evolusi. Saat ini, microcontroller dengan ukuran terkecil memiliki volume hanya sebesar 1,05 mm, atau tidak lebih besar dari satu butir beras. Hal ini menyebabkan pepatah seperti mencari jarum di tumpukan jerami bisa kita ganti dengan seperti mencari microcontroller di tumpukan beras, biar kekinian. Pada dasarnya, sebuah microcontroller tidak dapat bekerja dengan baik tanpa bantuan teman-temannya. Teman-teman terdekat microcontroller ini disebut sistem minimum atau sysmin. Sysmin terdiri dari rangkaian daya, clock, rangkaian reset, chip programmer, dan IC microcontroller itu sendiri. Masing-masing dari mereka mempunyai tugas yang berbeda-beda. Rangkaian daya untuk memberikan suplai listrik, clock sebagai jantungnya yang memberikan pulsa digital, rangkaian reset untuk melakukan reset program apabila microcontroller mengalami malfunction saat program dijalankan, dan chip pemrograman untuk menuliskan program pada IC microcontroller. Ya, berbeda dengan mikroprosesor, microcontroller bisa kita tuliskan program berulang-ulang sesuka hati kita. Microcontroller bisa kita program dengan bahasa basic, C, dan assembler sebagai bahasa pemrogramannya. Keseluruhan program yang dibuat nantinya akan diterjemahkan menjadi bahasa mesin berupa bilangan-bilangan heksadesimal, dan akan diterjemahkan kembali menjadi rentetan bilangan digital 1 dan 0 yang ditulis di dalam memori di IC microcontroller. Proses konversi bahasa sampai menuliskan program ke memori microcontroller ini dilakukan oleh software yang kita gunakan dan chip programming. Saat ini, ada banyak banget microcontroller yang tidak hanya dilengkapi dengan sysmin saja, tapi dilengkapi dengan pin input dan output dan peripheral lainnya yang udah lengkap banget. Mulai dari port Ethernet, port serial, slot external memory, dan masih banyak lagi. Di antara yang paling populer ada Arduino, Raspberry Pi, dan ada Fruit Board. Tentunya di luar sana masih banyak lagi microcontroller board yang bisa kalian gunakan. Dengan adanya microcontroller, dunia elektronika berubah. Hal-hal yang dulunya mungkin hanya bayang-bayang dan gurauan saja, saat ini sudah ada di genggaman kita.
Di zaman kakek-kakek kita, mungkin mereka masih menggunakan rangkaian analog untuk membuat alat-alat elektronika. Tapi, di zaman digitalisasi seperti sekarang ini, membuat alat-alat elektronika menjadi jauh lebih mudah. Bahkan, membuat sebuah robot tidak lagi hanya dilakukan oleh ahli-ahli elektronika. Bahkan adik kita yang masih SD atau kalian yang seneng banget sama robot-robotan karena nonton film kartun juga bisa membuatnya sendiri. Semua itu berpusat pada mikrokontroler. Primadona dunia elektronika. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian tetap update dengan video-video terbaru dari Playtech. Sampai jumpa!